Assalamualaikum. Okay, so hari ni korang bersama saya Anik dan kita akan main game RM1 satu soalan. Jom kita tengok berapa soalan yang boleh jawab. Jadi, jom kita mulakan. Okay, soalan yang pertama, apakah hubungan Anik dengan Fira? Kawan biasa, tak ada hubungan apa-apa. Siapa wanita tercantik di AI team? Fira. Film Korea atau film Hollywood? Korea. Bila anda nak kahwin? Tak pasti bila ada jodoh. Tahu. Apakah perkara paling memalukan yang anda pernah lakukan? Jatuh motor depan orang ramai. Adakah anda suka mandi dalam bilik air? Ya, mandi dalam bilik air. Apakah nombor bertuah anda? 51. Bilakah kali terakhir anda menangis? Last orientasi AI Team B. Apakah benda paling mahal yang anda pernah beli? Kereta Honda Jazz. Hamster atau kucing? Kucing. KFC atau McD? KFC. Apakah lagu kegemaran anda? Lagu kegemaran Imagination. iPhone atau Android? iPhone. Apakah tiga perkara yang anda akan lakukan jika anda jutawan? Banyak benda. Tolong orang sana sini. Kembangkan kerjaya kita. Cakap hello dalam 5 bahasa yang anda tahu. Hello. 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 Bukan gitu. Hello. Apa khabar? Hello. Gana mula ni? Adakah anda tidak pernah tidur seharian? Pernah. Jika anda sebagai Perdana Menteri, apakah undang-undang utama yang anda akan buat? Bebas cukai. Nasi atau mi? Mi. Riz atau Aiman? Riz. Apakah permainan yang anda suka waktu kecil? Mandi sungai. Apakah nama panggilan anda sewaktu kecil? Brahim. Apakah benda yang paling anda fobia? Air dalam. Air laut dalam. Jika anda boleh drive, sejak bila lagi anda pandai drive? Darjah 6, 12 tahun. Apakah kerja pertama anda? Tanam nenas. Antara skala 1 hingga 10, berapakah tahap kelakar anda? 1. Tak kelakar. Berapa lama anda ambil masa untuk bersiap ke tempat kerja? 15 minit sahaja. Apakah supercar idaman anda? Lamborghini. Apakah ciri anda yang membuatkan Alif terima anda dalam tim? Blur. Tak tahu. Apakah brand yang awak harap dia akan sponsor awak? Adidas. Tolonglah sponsor saya Adidas. Describe 3 perkara tentang Alif. Alif ni seorang yang baik hati, pemurah, peramah. Dah cukup, 3 saja. 3 je. Dah cukup. Okey. Apakah yang awak harapkan daripada followers? Ani harapkan pada followers keep support semua AI team macam biasa. Okey, tamat. Okey Ani, anda berjaya menjawab 31 soalan. Wow. Maka dengan itu anda berjaya mendapatkan RM31. Apa perasaan anda selepas mendapat RM31 ni? Saya rasa bangga, happy gila sebab saya boleh menabung, simpan duit RM31 tu dibuatkan jadi saving, tambah lagi saving saya. Adakah RM31 ni anda mampu membeli supercar idaman anda? Mungkin boleh dengan RM31 tu. Saya akan simpan sikit-sikit. Harap ada lagi konten macam ni. Okay, so itulah daripada saya. Jadi kita jumpa pada next episode. Bye-bye. Assalamualaikum.